Hello, hello. Assalamualaikum. Anda sekarang sedang menonton MH Top 5 bersama dengan saya, Raf. Dalam tangga yang kelima, usahawan Ahmad Iqbal Zulkifli membuat naik tangkap layar perbualannya bersama dengan Datuk Seri Alif Syukri menerusi DM di Insta Stories pada Isnin lalu. Sambil mengifatkan Alif sebagai seorang yang tegas dan pemberi nasihat yang baik bagi dirinya, bekas pembantu peribadi kepada Datuk Seri Vida itu turut sebab mengenangkan ramai yang mengambil berat akan dirinya. Terbaru, Vida menerusi siaran langsung di Instagram ada perkongsi mengenai tarikh pernikahan dan Iqbal turut meninggalkan komen ringkas iaitu bulan 12 sehingga menimbulkan teka-teki di kalangan warga maya. Bagaimanapun, Vida menerusi sesi tersebut tidak memperincikan hal berkenaan, sebaliknya menzahirkan ucapan terima kasih atas doa baik-baik daripada semua. Sementara itu, Alif yang sempat mengikuti IG Live yang sama turut memberikan pendapat mengenai isu melibatkan Vida dan Iqbal. Berada tangga yang keempat pula, pelakon Fazrin Rafi memaklumkan keadaan dirinya kini kurang sihat sehingga terpaksa membuang air besar lebih 50 kali. Setelah menjalani pemeriksaan, doktor memberitahu pelakon berusia 36 tahun itu berkemungkinan mengalami jangkitan kuman di bahagian perutnya dan bahkan melakukan ujian susulan. Dalam pada itu, bapa kepada empat orang cahaya mata mengharapkan tiada masalah kesihatan serius bakal berlaku. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata peminat mendoakan agar pelakon drama bersiri titian takde itu kembali pulih dan sihat seperti sedia kala. Fazrin turut berkongsi foto melakukan ujian kesihatan di Insta Stories. Balai tangga yang ketiga pula, satu perkongsian foto dari pelakon Mimi Lana mencuri perhatian warga maya pada minggu lalu. Menerusi entry yang dimuat naik di Instagram, Mimi atau nama sebenarnya Mimi Rozaina Zainal Abidin dilihat mengenakan perselenaan hitam lengkap, tangan yang cantik dilukis inai. Meski tidak memperincikan mengenai majlis siapa yang berlangsung, namun rakan artis serta peminat memberikan reaksi pelbagai terhadap perkongsian berkenaan. Masing-masing memberikan ucapan tahniah dan mendoakan yang terbaik buatnya bersama teman pelakon Syafiq Kyle. Berlari tangga yang kedua pula, pengarah terkenal Azman Haji Yahya atau lebih dikenali sebagai Jingo meluahkan rasa terhadap segelintir pihak produksi yang didakwa melanggar prosedur operasi standard SOP penyambaran seperti yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jelasnya, perkara tersebut boleh memberikan kesan buruk terhadap industri kreatif tempatan serta menjejaskan operasi syarikat produksi yang lain. Malah, suami kepada pelakon Sheila Rusli ini mengifatkan tindakan sedemikian sangat tidak bertanggungjawab dan menyukarkan negara mencapai kadar imuniti kelompok. Sekadar informasi, pihak kerajaan telah memberikan kelonggaran terhadap SOP Fasa 1 Program Pemulihan Negara PPN kepada syarikat produksi untuk menjalankan penggambaran bagi mengukuhkan kembali industri kreatif tanah air. Balas di tangga yang pertama untuk minggu ini, penyanyi dan penari Stacey berkongsi cerita mengenai perihal anak perempuannya, Bella De Luna, yang kini dilihat cenderung meminati dunia seni tarian. Kongsinya lagi, Bella sangat gemar dan meminati untuk melakukan aktiviti menari sejak dari kecil lagi sehingga kini. Meski baru menjangkau usia 9 tahun, Stacey mengakui anak perempuannya itu memiliki bakat dan sangat berpotensi besar untuk berjaya dalam bidang tersebut. Sebagai seorang ibu, Stacey memberitahu sudah semestinya dia mahu memberikan yang terbaik kepada permata hatinya itu. Sekadar informasi, Stacey memiliki seorang anak angkat bernama Bella De Luna, 9 tahun, dan seorang anak perempuan, Aishal Afiq Hakim, 4 tahun, hasil perkongsian hidup bersama dengan Hakim. Baiklah, itu DMH Top 5 kita pada minggu ini. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk klik butang subscribe di YouTube Media Hiburan supaya korang tak terlepas video-video yang terkini mengenai industri hiburan tanah air. Dan sama-sama itu, jangan lupa untuk follow kami di media sosial, di Instagram, di Facebook, di Twitter dan juga di TikTok Media Hiburan. Assalamualaikum, selamat berjumpa minggu. Bye.